apa sih sebenarnya yang bikin Ali ini tertarik dan mau ngambil peran Arga yang anak geng motor kan ya? Emang Ali suka motor? Jujur itulah salah satu challengingnya, karena kalau nggak bisa ikut salah satu hal yang nggak kita ketahui, itu bukan menjadi ilmu lagi untuk kita gitu. Akhirnya memilihlah Argantara untuk kita bisa tahu bagaimana keadaan geng motor, anak muda yang mungkin terbilang di film ini cukup unik. Pertimbangan demi pertimbangan sudah pasti harus difikirkan bagaimana nanti kita akan membawakan sebuah filmnya. Dan itu adalah suatu challenging dari beberapa hari setelah membaca sinopsis Argantara. Pas membaca sinopsis Argantara ini, ternyata salah satu karakteristik yang sangat unik sekali di dalam sebuah cerita dan lain-lainnya. Apalagi ini juga salah satu film tunggal pertama Ali, jadinya mungkin akan bisa menjadi sebuah sejarah baru juga. Apalagi terbilang ini salah satu karakter yang sangat unik, apalagi ini juga sudah memiliki pembaca yang cukup banyak juga di Wattpad-nya. Jadi nggak akan pernah asing juga untuk para pembacanya untuk bisa mengenal karakter Argantara gitu. Oke, jadi senang mengambil hal baru ya, Aliando. Betul, seneng banget. Buat pengalaman juga, buat sejarah dalam pribadi juga gitu betul, kan. Betul.